Hai semua, balik lagi sama Joans Media. Pantai Petanahan terletak di Desa Karanggadung, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pantai yang dulu favorit dan begitu melegenda di tahun 90-an, kini hanya tersisa namanya saja. Sekarang Pantai Petanahan begitu sepi diakibatkan banyaknya preman dan pungutan liar kepada wisatawan yang akan berkunjung ke pantai ini. Dengan tarif parkir yang lumayan mahal, di dalam masih terkena tarikan lagi oleh para preman setempat. Karena hal inilah banyak pengunjung merasa tidak nyaman dan memilih untuk berlibur ke pantai yang lebih nyaman. Padahal pantai-pantai di timur Kebumen menerapkan harga tiket masuk yang begitu murah. Pantai Kali Ratu, Pantai Happy Ayam Putih, Pantai Meliwis Kenoyojayan, Pantai Setro Jenar, Pantai Laguna hanya dikenakan biaya masuk Rp2.000 saja. Tapi kenapa Pantai Petanahan begitu berbeda? Menurut para pedagang setempat di sana, banyak yang mengeluhkan akan hal ini. Dagangan mereka jadi sepi dan perekonomian pedagang di sana terasa sangat sulit. Semoga informasi yang diberikan dapat menjadi maklum adanya. Jangan lupa senyum untuk hari ini. Terima kasih. Rebah dan berkarat.